Pemerintah Kota Sibolga melakukan penandatanganan komitmen pelaksanaan pembangunan Smart City Pemerintah Kota Sibolga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan di Aula Nusantara 1 Kantor Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga Dr. Andes Syahri Hutahuruk dalam sambutannya mengatakan bahwa BIMTEK tahap 4 ini merupakan tahap yang terakhir. Pendampingan penyusunan master plan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap Dewan Smart City dan tim pelaksana agar dapat menghasilkan dokumen yang berkualitas untuk perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik yang baik, efektif, dan efisien. Sementara itu, Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia melalui perwakilan Dirjen Aplikasi Informatika Dwi Elfrida dalam arahannya mengatakan bahwa dalam rangka penerapan Smart City yang berdaya saing dan berbasis teknologi, perlu diadakan berbagai peralatan yang memadai termasuk jaringan internet serta karakteristik fisik dan non-fisik lainnya. Oleh karena itu, diminta agar seluruh perangkat aparatur sipil negara harus berinovasi dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. 100.